the store, control gone to smoke. They tell me to quit, don't listen when I'm told. They help me forget that this world is so cold. I don't even know what I'm chasing no more. Tell me what I want, just keep searching on. It's never enough, cup after cup, blunt after blunt. I wouldn't get one if I could find a flaw. In the car, and I put that on my mama. And my bitch called, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on a comma. They see the pussy or the comma. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. On the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. Masuk true frail itu yang mengait di mobil nih. Di sini kan biasanya ada nih kalau kayak Ras atau Terius dia ada, ini kan enggak ada. Nah, jadi itu langsung bawaannya yang seperti itu. Ini satu set apa Om namanya, Om? Om Bogo. Satu set apa ini namanya? Crossbar jepit. Crossbar jepit ya. Body. Crossbar jepit body. Hilangin aja. Biar ada simbol ya. Proses merakit crossbar. Nah, ini contohnya guys. Jadi pemasangan crossbar dari Toyota Vios, dia makin lebih sangar kelihatannya, makin lebih kece. Ini jadi dia installnya dua ya guys. Jadi dia ada yang di bagian belakang, terus ada di bagian depan. Nah, ini yang rakit Umpogo. Kita akan coba rakit ini di bawah. Setelahnya Anda mencocokkan saja, lanjutnya kita rakit di bawah. Nah, kemarin kita naik ke atas lagi. Oke, okay. Itu sebagai contoh ya, Om? Satu paket, satu set crossbar ini disediakan bracket sekitar dua model. Bracket, nanti kita pilih aja bracket yang mana yang mau dipakai. Teruji bantu. Bracketnya ada berapa di Om? Ada 8 buah. Aduh. Ini dari yang panjang. Dan ini juga ada yang enek. Tapi itu kepasang semua ya? Enggak, nanti kita pilih salah satu aja, mau pasang yang panjang atau yang pendek. Menyesuaikan dari mobil. Jadi banting-banting ge. Banting-banting terus lo, ngamuk Umpogo ini. Nah, kan? Santai. Napas dulu, napas. Ada bantalan karet untuk nanti dijepit di sini. Bantalannya ya. Dia tidak merusak bodi mobil. Yang rusak dompet.
Alen udah balik ya? Alen saya lagi ngonten guys, ini ada kawan gua. Sorry guys, gua gak pake alat gua Zion. Jadi ini ala kadar videonya. Nah ini jadi agak goyang. Tapi gak merusak kualitas video lah. Jadi ini ada kawan gua namanya Andi Bagor. Lihat umurnya masih 17 tahun tapi rambutnya udah botak. Dan badan dia tuh kayak gorila guys. Makanya panggilannya Andi Bagor. Bagor tuh bayi gorila. Ini rekan dari Teruci. Terus ada Kum Capung juga, Om Gede. Mantap. Nah, Om Molan, Om Denny. Nah, itu ada Om Ajay. Kenapa? Kenapa? Gor, gue nih sebenarnya mau beralih dari otomotif loh, Gor. Gue nih pengen apa ya, nyari orang tuh yang punya kisah inspiratif loh, Gor. Ada gak, Gor? Kira-kira lu nih, lu jadi pengemis jalanan gitu. Nanti siapa tahu memotivasi para-para netizen itu loh, Gor. Mau gak lu, Gor? Lu cerita hidup lu, penyesalan lu selama ini gitu, yang lu keliling-keliling gitu kan. Gimana, Gor? Mau gak, Gor? Dulu gua naik Grand Max, gua numbur. Tanki. Untung gua gak mati. Tujuannya, gantinya jual mobil. Gua ngegade mobil. Ay, gak ngerti lagi lah. Serius sih? Kabung udah hilang mobil. Serius? Cerita hidup lu ya. Terus ada motivasi nggak buat orang-orang kedepannya gitu, Gor? Ya kalau di zaman ini nggak usah ada motivasi lah. Nggak usah ya? Jadi lalu apa dalam nih? Dalam rumah lu mati, keluar rumah lu mati. Handphone gua goyang-goyang nih gara-gara gua ketawa nih. Biar-biar aja lah dunia ini. Hancur-hancur lah dunia. Enggak loh, karena gue nih ngelihat kayak channelnya Baim Wong gitu kan. Terus dulu almarhum Oga gitu. Yang sedih-sedih gitu loh, Gor. Nah gue nih pengen buat film tuh kayak gitu, maksud gue. Yang sedih itu nih. Lagi pilek. Agak kuatin guys, suara lu enggak kedengeran. Lagi masih ngomong. Terus yang sedih itu gimana? Gua tuh enggak sedih. Yang enggak bisa ngomong lagi gua. Yang enggak, cepetan dulu. Enggak. Cuma enggak bisa ngomong lagi. Enggak, serius dulu. Yang ada yang sedih di hidup gua. Sering enggak ada ya? Oh ya. Gua nanti cari tukang emprit aja lah, gua ajak ngobrol lah. Siapa tahu dia dengan mengemprit kan 2000 perak, dia bisa menafkahi keluarganya gitu loh, Gor. Itu yang gua cari loh, Gor. Lu gua nafkahin siapa enggak ada. Iya, gua tahu. Cuman kan kayaknya lu lagi sedih belakangan ini, gua gitu. Enggak sedih. Enggak ya? Ya inilah normal aja. Sudahlah, nggak penting ngobrol sama lu nih. Guys, kita balik lagi guys. Ini install crossbar untuk mobil Vios. Ada Om Pogo, mobilnya Om Denny ya, member dari Truci Capung. Nah ini, nah ini. Nanti kita akan balik. Dia lebih merekat ya, Om ya. Karena mobilnya sedan. Sedan. Mi, lu di mana Mi? Ayo kita ngonten. Jadi setiap channel lu itu harus ada gua, kata orang ini guys. Tuh gayanya ini lu nahan tuh, kacamata kayak tukang pijit tuh, ngerokok kayak enggak ada beban. Padahal mah banyak beban. Hidup. Beban hidup. Ini kaki gua konten. Cara merakit kaki gitu. Dibuat konten ya gara.
Nah, ini ada Umajai. Umajai juga lagi buat konten. Nah, berikut cara-cara memasang crossbar sekalian kopdar teruci. Nah, jadi sambil merakit crossbar, kita juga lagi kopdar guys di Sekret Teruci. Itu yang beralamat di jalan apa ini? Purnawirawan guys. Nah, ini ada Om Denny, terus ada Bagor, ada Olan, ada Tung Gede, Om Pogo yang sedang merakit crossbar, dan satu lagi ada Om Fajar. Ya, Om Fajar juga lagi buat konten guys. Nama channelnya Sampah Boy. Jangan lupa mampir, ngopi, like, comment, and subscribe. Mampir juga ya di YouTube gua. Olan Perwira. Oke. Ini YouTuber semua. Enggak ada yang ngebantuin. Bagor itu loh, Bagor tuh enggak ada kerjaan loh, ngapain dia itulah. Ian, kan bantuin. Bukan lu ngambil periuknya. Nah, inilah. Udah sini lu nyoba kayak mandem juga lo. Konten. Jangan saling sesorotan kamu lihat tuh. Lihat tuh kayak drone tuh. Tuh. Stroke on the smoke, they tell me to quit, don't listen why I don't talk. They help me forget that this world is so cold. I don't even know what I'm chasing no more. Tell me what I want, just keep searching on. It's never enough, cup after cup, blunt after blunt. I wouldn't get one if I could find a flaw, in the car, and I put that on my mama. And my bitch called, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on a karma. Bukan janda ya viewsnya. Nah, ini kalau Vios G itu dia udah ada engine start shock, beda dengan Vios Limo. Nah, ini lagi install belum selesai. Om Pogo bisa sambil ngasih tahu tipsnya Om Pogo. Oke, untuk di tempat ini nanti kita pasin ya. Dari sisi bidang kemiringan bodi mobil tersebut. Jadi setelah itu kita kasih bantalan karet supaya tidak merusak bagian pinggiran mobil. Talang air mobil. Tapi merusak cat, kata Bagor. Enggak ya. Enggak merusak sama sekali. Memang untuk tingkat kerusakannya itu minim ya. Minim ya. Saya coba tutup. Untuk menahan. Lepas aja nggak apa-apa, karena udah ditahan dia. Nah, udah kayak kamu yang mesen banyak gaya juga kamu ini. Soalnya gue itu kalau dicuci pasti belok. Yang orang belok. Berarti kurang kendor itu. Sensor tit gitu kan. Ada minuman baru. Dia tuh rasanya kayak marjan. Yang minuman itu dubur. Dubur. Marjan. Alkoholnya 4%. Ini dia tanpa main baut ya Om Pogo ya. Oh, bautnya kita dipakai di L. Di L ya. L dalam yang ini ya, ini udah ada. Ya. Tutupnya nih ya, ada. Nih, nanti ada tutupnya. Nih, L dalam bautnya di sini. Mana? Ali Blagarage. Harganya murah ini guys, cuma 550. Semua mobil aja bisa kok ini. Dorong. Sejengkal kok, sejengkal. Kita aja. Ya lurus ya. Yuk kita lihat dari depan. Di depan kayak ginilah tampilan crossbarnya. Ini untuk mobil sedan. Setting yang pas. Kita kencangkan baut yang ini guys. Jadi setelah di setting kanan kiri dengan pas,
terus di bawahnya itu ada baut L, jadi dikencengin. Sweeper. Sebenarnya klub ini klub. Wih, gue yang tolo konten gue. Oh iya. Klub kita ini klub tukang jemur apa gimana? Kenapa? Pakai tiang-tiang semua atas. Mana mobil-mobil itu ya? Itu ya. Jadi. Semua tuh. Nih. Jemuran-jemuran itu. Yang mana yang lo masukin jemuran? Mobil lo mana mobil lo? Nggak ada. Nggak ada ya? Udah jual. Wih, mataharinya Mi. Apa? Silau. Silau, lu kacamata lu hitam padahal. Jadi ini Yaris nih. Kok Yaris sih? Yaris mesinnya. Ras. Lu cek aja nih, lu review mesinnya Yaris ini. Mana yang mana mananya? Mana ya, Gor? Lu cek aja mesinnya Yaris. Jadi Vios ini mesin Yaris gitu, Bro. Ras. Enggak, beda. Setelah itu setelah baut yang ini dengan yang di ujung sana juga sudah kencang, baru kita kencangkan yang di sebelah sini. Oh, oke. Jadi ada dua baut ya, umpo gue ya? Semuanya ada empat. Iya, semuanya. Kan yang gue tanya sebelah kiri, dua. Ini seninya orang YouTuber tuh, ini seninya. Jadi inilah fungsi dua bracket ini. Kalau kita kencangkan baut yang sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, itulah fungsi sebagai pengait. Oh, sebagai pengait. Ada loh aplikasi YouTube yang apa? Nggak ada iklan itu. Oh, YouTube okay. Premium namanya. Bukan YouTube Panset. Nah, guys, pemberitahuan ya. Kalau kata kawan gue ini, Toyota Vios ini mesinnya mesin Yaris. Samanya dari mana, Gor? Ya kalau lo lihat Yaris, mesinnya Vios. Kalau ngelihat Vios, mesinnya Yaris. Yaris. Oh, gitu. Nah ini. Transmisi otomatis kan kalau ini? Iya, kalau G. Kalau gear rata-rata matic. Matic. Kalau dia mantan enggak ada yang matic. Iya, kalau mantan pasti manual semua. Dan yang ngebedain mantan sama itu apa, Gor? Iya, ininya. Speedometer ya? Apa namanya tadi? Tachometer. Beda. Tachometer, tachometernya beda. Kalau yang mantan pasti belum ini, belum apa? Belum retract. Belum retract. Iya, spionnya belum retract dia. Kemudian belum ada. Nih, apa ini namanya nih? Iya. Belum otomatis, masih kerekan dia. Iya, kerekan. Kemudian kerekan. Terus dia start stop kan? Ya, start sana. Stop engine. Start stop engine, guys. Mantan tuh biasanya di sininya dia manual ya, banget kanan kirinya. Iya. Nah, itu otomatisnya. Tuh, otomatisnya terus dia start stop. Nah, kemudian ininya nih, steernya. Kemudian switch steer. Switch steer. Dia udah kayak Ras lah ya. Iya. Kayak Ras lu TRD. Beda mahalnya buat Ras. Transmisinya otomatis, guys. 4 percepatan. Bila mana perbedaan? Agak bad lag sedikit, enggak apa-apa lah ya. Ya, handphonenya jelek lah wajar. Bukan handphonenya, cahaya SS. Tuh, beda kan? Berarti handphone lo yang murah. Oh iya, gitu kan. Oke, kita kaitkan lagi sisi yang sebelah kanan supaya dia bisa tarik menarik antara baut yang sebelah kanan dan baut yang sebelah kiri. Kalau suara yang mantan, beda dia dibukanya. Ditutupnya beda. Kayak mana? Kan, nah, masih sempit. Dup, nih gitu ya, masih sempit ya. Mantan. Itu ditutup, dar! Bubar ya? Robok ya. Oh iya. Kalau mantan ya? Udah, gitu aja. Ini masih ada bahan lagi sebenarnya Honda Beat, Honda HR-V. Honda HR-V, nanti bakalan kita review juga nih kehebatan dan kecanggihan apa yang ada di mobil Honda HR-V. Mobil guys, bukan motor. Tapi nantilah ya untuk di konten selanjutnya.
sekarang kita masih fokus di Toyota Vios ini, pemasangan crossbar. Jadi kalau Vios ini yang tipe G, dia mesinnya sama dengan Toyota Yaris, sama halnya dengan HR-V yang ada di samping gua ini guys. Nah ini HR-V yang ada di belakang gua, sama halnya Vios dengan Yaris. Ini HR-V. HR-V ini dia mesinnya sama dengan Jazz ya. Dia hanya berbeda di body. Tapi nanti kita masukin untuk konten selanjutnya. Sekarang untuk sekarang kita masih fokusin untuk Toyota Vios yang lagi masang crossbar. Ini belum selesai ya umpo gue ya. Ini jadi ketika kalian memasang crossbar, di sini ada baut L itu jangan lupa, terus di dalam sini juga ada untuk pengait dan pengencangnya. Kalau kita ini kan masuknya MPV. Dia SUV. Kita kolor koloras ini mini SUV, Gregor. Mini ada, SUV ada. Mini SUV dia. Mobil kok jadinya ya enggak lah, kita itu MPV. Lah kalau STNK gua SUV, Gor. Mobil mini kan SUV. Yang mana? Yang mana rasi itu lah. Lu buka STNK lu sekarang di dompet. Lo SUV, lu buka. Nih. STNK-nya nih ya. Apa kita lihat? Kita review nih. Kita review ya, RAS itu masuk kalau dalam kategori STNK, apa? Dia minibus. Oh, minibus. Tapi kalau minibus. Di BPKB dia di Jeep ya. Minibus itu apa artinya? Ya minibus. Minibus itu artinya apa? Apa? Bis kecil. Tayo. Bis kecil. Tayo. 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 Ya udah lu lanjutin aja ngobrol sama Kum, enggak apa-apa. Ini lagi ngobrolin CRV. Kita mau masuk CRV Club Indonesia ya. Iya dah. Mau hijrah. Mau hijrah ya. Dari karena Teruci. Di Teruci enggak ada kegiatan lagi. Enggak ada ya. Sejak COVID ini orang takut-takut. Orang takut ya. Padahal ya udahlah. Kena COVID ya mati paling. Beh. Matinya bukan karena COVID kok. Takabur lu nih, Gor. Karena matinya enggak ada makan lagi. Takabur lu nih ujung-ujungnya. Percaya. Iyalah kalau dia kabur udah gak ada. Iya. Tak kabur ya di situ aja. Iya. sambil menikmati hidangan tuh ada durian, ada gorengan. Pisang. Guys, sambil nontonin konten gue biar enggak bete tuh. Dimakanin lah pisangnya. Bukan enggak tahu juga, Ding. Masih ini sih. Perebutan juga antara JEP sama JIP itu masih dilema juga. JIP itu tulisan lama. Tapi iya, kalau JEEP, ini kan tipe kendaraan. Jeep kan merek juga. Iya. Iya, Jeep adanya. Terus yang jadi permasalahannya ini apa ini? Iya, masalahnya itu di BPKB. Nah, di BPKB. Kan BPKB enggak ada. Oh, mobil aja masih kredit. Enggak, lu ini munggunya apa sekarang udah mulai pakai jam, pakai sepatu. Itu main biasanya boxeran lo biasanya anak ini. Terus nambah keling dia. Main layangan kemarin. Main layangan ya. Nanti ada konten yang gue lagi main layangan. Ada konten yang apa nama? Ke bawah gua marah. Nama channelnya apa? Nanti gue kurang tahu nih, kemarin ada yang ngeliput. Belum. Seru main layangan. Belum ya. Jadi layangannya tuh segede gua. Layangan segede lu. Tinggi dari gua apa kan? Terus? Iya gue terbangin. Lu terbangin, dan lu hampir terbang kan ternyata kan? Kok bisa? Padahal badan lu lebih gede dari layangan. Ya namanya ngelawan angin, lu bisa ngelawan Tuhan. Bawa Tuhan rasis lu nih gua. Tuh guys, palanya udah botak guys. Baru 17 tahun, badannya gede, palanya botak, liat. Allah, Gor. Ini ada Olan. Olan ini gak pernah ngupload lagi nih channel YouTube ya. Dia udah fokus di... Dia ini pengusaha parfum, dunia parfum. Dan ada kawan yang lagi bisnis tapi gak mau ngebantu kawan. Ya ini cuman ini anak ini. Nah, dia maunya makan, datang habisin durian tuh yang ada di situ tuh. Durian dihabisin sama dia, gorengan. Gak ada yang makan kalau selain dia nih. Subscriber lu mau nambah ya, konten lu gak ada pentingnya, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Jadi kalian guys, mendingan kabur sekarang, gak usah ngeliat konten gua. Lalu karena gak penting banget tuh. Dia jangan suren. Kalau gak nih robot review, kira-kira berapa lama lagi bakal hilang nih. Jadi orang nanya, ini sebenarnya tunggu aja ini updatean CCTV nya badannya gede pasti ngambil. Makanya mungkin orang-orang bingung, Gor. Ini sebenarnya dibahas apa sih gitu kan? Jadi
Gak ada guys, jadi video kali ini nih sebenarnya masih seputar otomotif, jadi pemasangan crossbar ya. Cuman karena gue seling-selingin di sini, kebetulan kita lagi kopdar, jadi timbullah channelnya seperti ini. Dan dia ini selalu mengemis, minta tolong masukin gue dong di channel lo, karena gue pengen jadi artis besok. Siapa tahu gue bisa deket dengan Luna Maya, ya gitu nggak Gor? Luna Maya pak siapa Gor? Luna Maya apa si Cutari Gor? Kok tangkap polisi sih? Tangkap Denny loh. Tangkap Denny. Aneh. Setelah install tadi yang depan, sekarang yang belakang. Dia agak pendek aja. Oke, masih bersama Om Pogo. Nih yang belakang. Jadi dia lebih terlihat tinggi. Walaupun sedan sih nggak masalah deh. Lebih bagus juga. Ini setelan yang belakang lagi dilihat sama Om Pogo, udah kenceng belum, udah lurus belum, karena dia nggak bisa guys kalau hanya melihat dari kedekatan, jadi harus dilihat dari jauh supaya terlihat miring atau enggak. Dan setiap pemasangan crossbar itu harus sesuai dengan apa ya Om, namanya Om kata lo itu apa sih namanya kalau harus sesuai itu? Oh, SOP itu mah cara kerjanya. Ya gitulah ya guys ya, kira-kira. Jadi di sini nanti ditempelin kayak double tip. Jadi dia tanpa merusak bodi mobil, aman lah pokoknya. Jadi fungsi crossbar ini dia bagasi kedua dari mobil. Kenapa dibilang bagasi kedua? Karena ketika kita menaruh barang di atas mobil itu tidak membuat bodi mobil rusak karena udah ada ini. Jadi nanti tinggal dipasang pengait tali segala macam. Terus dia biasanya ada yang pakai wall tuh, dia lebih tinggi untuk penyimpanan barang-barangnya, kayak contoh di ini nih. Nah tuh wall punya Om Fajar tuh, tambahannya wall ya, tapi tetap dipasang crossbar. Nah terus mobilnya Om Pogo dia udah ada nih, jadi ini bisa dinaikin juga loh. Dia X bar ya, kalau di sini dia lebih kuat ya. Nah di depannya dia bisa dipasang lampu strobo. Terus nah ini juga mobil si Bagor ya, udah dipasangin ini sama ini. Terus hampir semua sih. Nah ini mobilnya Kum Gede juga udah dipasangin tuh ya, yeah. Ini ada 1-2 terus Xenia itu ada juga. Stroke on the smoke, they tell me to quit, don't listen why I don't talk. They help me forget that this world is so cold. I don't even know what I'm chasing no more. Tell me what I want, just keep searching on. It's never enough, cup after cup. Run after blood. Ini depan udah jadi guys hasilnya. Dan dia kokoh banget, dia kuat. Ini ada bobotnya gak sih Om? Berapa muatan gitu buat ditaruh di atas? Kalau ada bagasinya, cuma 100 kilo. Kalau ada bagasi 100 kilo, buh gile, kentep. Ada rak bagasi ya? Ada rak bagasi, asalkan ada rak bagasi. Tapi kalau kayak gini biasa lah ya Om ya paling ya. Papan bisa bawa. Papan ya, bawa papan bisa ya. Kulkas, semua lah pokoknya ya. Kompor. Terus tambahannya paling ini aja, tali kan diikat dia. Pakai tali tambang gitu. Karena kan biasanya kalau mobil-mobil kan kecuali mobil barang ya kayak L300 itu dia nggak bisa. Kalau mobil pribadi kan harus ditambahin begini. Dan pemesanan bisa dilakukan via online guys. Itu pesannya di Ali Bragalage. Facebook juga ada namanya ya. Oh Robby Pogo ya kalau Facebook ya. Facebook ada, Robby Pogo ini langsung sama ownernya. Itu free pemasangan guys. Kalau sedan itu berkisar dari 550, itu udah free pemasangan. Dia dapat sepasang ya, depan dan belakang. Kalau untuk mobil-mobil besar seperti Pajero, Fortuner itu sekitar 800 sampai 1 jutaan ya Om. Itu udah free semua pemasangan. Langsung kita pasang. Ini kayak contoh mobil ini cuma 550, itu langsung bonus pasang. Erik,
Nah itu lagi dikencengin guys. Nih jadinya kayak gini nih. Nah. Apa itu Majay? Iya Allah. Ini nah. Apa Majay? Cari grup ya. Oh. Aplikasi teruji lu udah download belum? Aplikasi teruji. Ntar gue share it. Oh Majay punya tuh Majay. Jadi lu bisa ngeliat nomor-nomor member. ID nama bisa. Ini tampak belakang.
more tracks. Cause all these hoes know what's up with my neck. I get my plug out, I've got the paper connect. I drop a couple bands, I just wanna go. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex from the squad. And I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. Dari hasil pemasangan dari Tokyo, nah, barang sudah jadi. Dia digoyang-goyang juga apa baik, kau aman. Victor dengan kecepatan lebih majelis. Barang ada dua, depan sama belakang. Barang tadi sudah di tes sama Solo. Jadi insya Allah aman di tol. Ya, ini instalasi crossbar dari Toyota Vios. Penampakan dari atasnya. Mobilnya goyang-goyang. Clear, clear finishing ini ya. Ya. Apakah masih ada yang waduh gua lupa lagi gitu. Harus kita kerjakan lagi. The store, choke on the smoke. They tell me to quit, don't listen why I don't talk. They help me forget that this world is so cold. I don't even know what I'm chasing no more. Tell me what I want, just keep searching on. It's never enough, cup after cup, blunt after blunt. I wouldn't get one if I could find a flaw. In the car, and I put that on my mama. And my bitch called, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on a comma. They see the pussy or the comma. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. From the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. Blunt after blunt. I wouldn't get one if I could find a
you to come on. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. On the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck.
wanna smoke. They tell me to quit, don't listen when I'm told. They help me forget that this world is so cold. I don't even know what I'm chasing no more. Tell me what I want, just keep searching on. It's never enough, cup after cup, blunt after blunt. I wouldn't get one if I could find a flaw. In the car, and I put it on my mama. Got my bitch called, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on the karma. They see the pussy or the karma. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. On the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. On the squad. We'll be right back.
choke on the smoke. They tell me to quit, don't understand why I don't talk. They help me forget that this world is so cold. I don't even know what I'm chasing no more. Tell me what I want, just keep searching on. It's never enough, cup after cup, blunt after blunt. I wouldn't get one if I could find a flaw. In the car, and I put that on my mama. And my bitch called, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on a comma. They see the pussy or the comma. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex from the squad, and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck.
the store, choke on the smoke. They tell me to quit, don't listen when I'm told. They help me forget that this world is so cold. I don't even know what I'm chasing no more. Tell me what I want, just keep searching on. It's never enough, cup after cup, blunt after blunt. I wouldn't get one if I could find a flaw. In the car, and I put it on my mama. And my bitch called, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on a comma. They see the pussy or the comma. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. On the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. Flex on the squad and I'm smoking up a chip.